terbesar tinggi di dunia yaitu 69,4%. Sedangkan total prevalensi dari konsumsi rokok perempuan meningkat 3 kali lipat di tahun 2011. Sehingga hal tersebut harus kita pertimbangkan dari segi perekonomian kita seperti apa dan dari segi sudut pandang politik kita ke depan seperti apa tentang posisi dan peran dari saya. Ini adalah tugas kita sebagai pejuang kesehatan kita bersama, bahwa harga mati untuk bagaimana menciptakan Indonesia sehat tanpa harus merasakan Indonesia sakit. Gagal tambahan utama ini adalah bahwa di lapangan 10% profesi kesehatan masih merokok. Angka ini lebih mungkin 2 kali lipat lagi pada yang profesi kesehatan laki-laki. Ya, bolak-balik untuk lagi, karena tangannya itu sih, kalau tidak mau tangannya kita cari apa? Dan kita Indonesia sekarang bangkanya udah founder dulu. Waktu sebelum ratifikasi tidak laksanakan di dunia, kita adalah salah satu negara yang ikut merumuskan. Tapi sampai sekarang kita belum. Ya, seperti Suraya, berikan kelas kepada seringkali kita menjatuhkan hukuman kita, jasun kita pada orang salah, jangan merokok. Siapa sebetulnya? Mereka korban, mereka akibat. Apalagi bahwa 70% dari perokok mulai merokok pada usia kurang dari 19 tahun. Pada Kebetulan Asia merupakan penjajahan gaya baru ketika kita tidak bisa menangkal dengan FCTC ataupun dengan undang-undang. Dan kita sampai pada denormalisasi industri rokok. Apakah itu? Industri rokok adalah industri produk aditif yang mengeksploitasi efek aditif untuk keuntungan bisnis. Legal tapi bukan normal, tetapi sayangnya pemerintah menetapkan sebagai industri normal. Artinya dia beriklan, si SK-nya diterima dengan tangan terbuka. Dia seharusnya ikut di dalam pembicaraan kebijakan atau dimintai konsultasi. Tetapi dengan manifestasinya, dia melakukan intervensi, melakukan gangguan-gangguan itu bukan hanya pada eksekutif sebagai decision makers yang dia membuat regulasi. Tetapi kita belum lihat, karena kalau dari seluruh putusan-putusan MK yang ada, baru satu putusan MK yang kalau dalam tanda kutip kita kalah. Sangat intensif belajar soal apa sih yang terjadi di dunia industri rokok ini. Saya sekarang kecanduan bacaan tentang industri rokok. Ini WHO tahun 2004, persis 10 tahun yang lalu, itu bilang yang namanya CSR dan industri rokok itu lihat, para pakar itu ngelihatnya CSR ya, untuk simpulan 5 biji, mari kita lihat satu persatu. Para pakar CSR itu bilang bahwa yang namanya industri rokok adalah industri yang sinful. Bagaimana pendapat Bapak itu tentang kurangnya alternatif solusi bagi petani tembakau dan daya guna produk tembakau ini? Terima kasih. Pertanyaan pertama saya untuk panitia, apa sih tindak lanjut dari acara ini? Yang kedua, ada tidak industri rokok yang diundang? Tidak saja kepada negara yang belum aksesi, ada 178 negara yang sudah ratifikasi atau aksesi. Sekali dengan tembakau yang digunakan untuk hama. Justru saya ingin mempresentasikan seperti satu slide tapi kemudian setro. Yaitu ketika kita tahu dan ini nikotin ini adalah anti hama yang kuat, anti hama natural yang kuat. Apakah seperti itu kemudian dijual kita dianggap hama?